Welcome back to the show. Now, as most of you might know, Indonesia celebrates their 62nd Independence Day this week. And to commemorate the occasion, we're bringing you an exclusive interview with the country's award-winning filmmaker, Riri Riza. The director of Tiga Hari Untuk Selamanya and Gi first made a name for himself with the highly acclaimed film Pertualangan Sherina in 2000. He's since had 6 box office hits in Indonesia and won awards in the Vancouver, Singapore, and Asia Pacific film festivals. And we here at The Ticket are lucky enough to spend some time with him. Saya tertarik dengan segala bidang kesenian. Jadi saya sudah bilang sama orang tua saya mau belajar sesuatu yang berkaitan dengan seni. Saya tidak pernah punya bayangan ketika pertama kali saya lulus dari sekolah film, apakah saya bisa menjadi sutradara seperti sekarang. Karena dunia film Indonesia bisa dikatakan sedang mati. Hampir tidak ada film yang saya lihat di bioskop 21 waktu itu, semuanya film Amerika gitu. Pada saat itu juga sebenarnya kita di yang berkecimpung di dunia film, yang waktu itu hanya bikin video klip, bikin film-film dokumenter atau film iklan, kemudian berpikir kenapa tidak ada film Indonesia, kenapa tidak ada film untuk anak muda. Nah, karena itu saya mulai berkecimpung di dunia film. Seorang sutradara di Indonesia ya memang masih mengalami banyak sekali tantangan gitu. Karena apa? Kita membuat film dengan keterbatasan dari segala aspeknya, baik itu pembiayaan maupun dukungan teknologi misalnya. Karena seperti saya katakan tadi, industri film di Indonesia belum begitu maju tertata dengan baik. Gila ya, hari ini masih ngurusin urusan tradisi sama apa kata orang. Mungkin kenapa saya bisa survive juga antara lain terlepas dari sukses atau tidak sukses film, yaitu saya selalu merasa film itu adalah bagian yang penting dari diri saya. Film bukan hanya pekerjaan yang saya lakukan untuk mencari uang. Film adalah pernyataan saya, film adalah pikiran-pikiran saya. Sebenarnya untuk apa sih perlawanan ini semua? Saya sekarang sudah membuat 5 film panjang yang saya sutradarai sendiri. Ada 2 diantaranya yang skenarionya pun saya tulis sendiri. Saya merasa sangat grateful ya, sangat bersyukur. Dunia film Indonesia adalah dunia yang sangat menarik dengan berbagai tantangannya. Seperti saya bilang, kita tidak pernah punya budget yang cukup, tapi kita selalu bisa membuat karya yang minimal bisa membuat kita bangga gitu. Yang pasti dengan membuat film, saya belajar tentang hidup orang Indonesia. Karena ketika saya membuat film, misalnya saya membuat Gi tahun 2005, saya harus mempelajari apa yang terjadi di tahun 60-an. Apa yang terjadi dengan masyarakat kita di masa-masa itu. Jadi saya pikir dengan membuat film, saya belajar tentang masyarakat ini, tentang kebiasaan-kebiasaan ini. Masyarakat itu mestinya bisa menjadikan film sebagai sebuah kegiatan kolektif. Orang-orang kemudian membicarakan film dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan itu bisa terjadi di Indonesia. Hei, bangun lu. Halo, saya Riri Riza, ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-62.